Oke, halo guys, balik lagi sama gue Yuyu Human Dani. Dan kali ini guys, gue akan membuat video tentang memperbandingkan antara game ML dengan game AoV yang sama-sama sedang booming saat ini, yang gue juga gak tahu kenapa sampai detik ini masih aja ada perdebatan antara keduanya. So, gue bakal menceritakan sedikit terlebih dahulu tentang background gue. Ya, gue udah mainin AoV sekitar 1000 match ya, dan gue sudah mencapai Conqueror, dan ya, gue udah pernah mencapai top 167 pada saat itu, oke? Okay? Dan gue udah pernah main ML juga, mencapai mythic, kurang lebih juga sudah menghabiskan 400 matchan lebih, oke? Okay? Jadi basically gue udah memainkan keduanya, dan kedua-duanya gue udah memainkan di top yang gue bisa capai saat ini gitu ya. Menurut gue ini udah cukup tinggi untuk bisa membandingkan antar pemain. Maksudnya gue akan menilai sebagai pemain aja. Pure sebagai anak game aja gitu. Gue lebih suka main yang mana gitu ya. Dan kali ini gue berusaha semaksimal mungkin untuk netral 100%. Gue tidak membela AoV ataupun ML, karena basically gue memang anak Dota gitu istilahnya. Gue anak MOBA PC, yang basically gue udah bermain MOBA di game PC 12 tahun lamanya. Lebih tepatnya gue bermain Dota gitu ya. Gue udah main Dota sekitar 12 tahun, dan akhirnya gue mencoba untuk bermain game MOBA di analog, yaitu AoV dan ML ini. So, kali ini kita akan masuk ke nomor satunya, yaitu gue pengen membahas dari tampilan depan terlebih dahulu antara Mobile Legends dan AoV. Oke, penampilan di depannya ada perbedaan keduanya masing-masing, ada memiliki keunggulan tersendiri. Jadi kali ini gue akan memberikan ke teman-teman kira-kira mana yang lebih baik atau mana yang kalian suka. Mungkin bukan lebih baik, tapi lebih tepatnya mana yang kalian lebih suka. Kalau AoV menurut gue itu dari season ke season, atau dari setiap grafik yang dia ubah di tampilan belakangnya sini, dia tuh selalu mencenderungkan, yaitu di bagian warnanya tuh jauh lebih cool tampilannya ya. Sedangkan di Mobile Legends itu jauh lebih berwarna dari pergantian season, dari kapanpun, dari season pertama mereka selalu berganti-ganti, dan setiap pergantiannya selalu seperti ini kurang lebihnya ya. Mobile Legends selalu penuh warna dari tampilannya semuanya nih ya, sedangkan AoV jauh lebih cool menurut gua. Oke, layaknya mungkin kalau kita ibaratkan, kita ilustrasikan di sini adalah AoV itu istilahnya tuh orang-orang bisnismen ya, dimana orang-orangnya itu berdasi, berkemeja putih, menggunakan jas, celana hitam, dan sepatu pantofel mungkin. Nah, sedangkan untuk Mobile Legends, istilahnya tuh orang-orang yang artistik, orang-orang yang bergerak di bidang karya mungkin ya, orang-orang yang berwarna, yang suka pakai bajunya macam-macam. Istilahnya kalau ML itu orang-orang yang lebih have fun, sedangkan AoV orang-orang yang lebih serius gitu istilahnya ya, lebih serius. Bukan berarti AoV tidak have fun, bukan berarti ML itu tidak serius, tapi mereka cenderung lebih have fun untuk ML, dan AoV lebih cenderung ke seriusnya, oke? Okay? Mana yang lebih baik? Menurut gue itu semua plus minus, ya? Yeah? Apakah berbisnis lebih baik ataukah berkarya lebih baik? Ya, itu semua ada perhitungannya masing-masing. Dan lebih baik mana itu adalah cenderung lebih sukaan mana kalian. Jadi kalian silakan pilih sendiri. Kenapa gue mengilustrasikan ini sebagai job? Karena ini akan cenderung ke belakangnya. Contoh misalnya, gue akan mengambil contoh terlebih dahulu untuk AoV, yaitu orang-orang yang lebih suka bisnismen. Di mana orang-orang bisnismen? Ya, tepatnya adalah mereka lebih suka yang lebih simple. Seperti di tampilan depan ya dari sini ya, yang mulai akan gue bahas, yaitu di mana hanya bisa tombol bagian atas, bawah, dan kirinya yang kalian bisa tekan ya. Jadi sedikit sekali yang bisa kalian tekan ya. Ini atas juga hanya bagian 3 sini ya. Di sini tuh kalian nggak bisa tekan apa-apa. Yang bisa kalian tekan bagian atas dan bagian bawahnya. Dan kalau kalian ingin mencari apa, jauh lebih simple. Contoh misalnya gue mau cari item ya, gue tinggal klik bagian item, terus bagian equipment, dan muncullah equipment-equipment yang ada di bagian attack, magic, movement, atau jungling ya. Habis itu kalian juga bisa ubah kalian mau cari hero apa yang ingin kalian gunakan gitu. Jadi ini jauh lebih simple penggunaannya menurut gue. Sedangkan Mobile Legends ini jauh lebih spesifik, banyak sekali yang bisa ditekan ya. Di bagian kanan atas ini semua bisa ditekan ya, bagian atas ini bisa ditekan, ini bagian di sini bisa ditekan, dan di tengah-tengahnya ini bisa ditekan, dan ini juga bisa ditekan lagi. Di bagian kanan masih bisa ditekan, ini semua bisa ditekan nih. Ini online sama semua, ini masih bisa ditekan, ini bisa di scroll ke atas, ke bawah. Dan bukan hanya bisa di scroll ke atas ke bawah, ini masih bisa diklik, sehabis diklik masih muncul lagi. Jadi jauh lebih spesifik. Sedang di kiri juga masih ada tombol, di bagian bawah ada tombol, di sini masih ada tombol-tombol. Semuanya tuh jauh lebih banyak fiturnya, jauh lebih lengkap menurut gua. Sedangkan AoV itu jauh lebih simple, tapi fiturnya tidak begitu lengkap. Sedangkan untuk Mobile Legends, fiturnya lebih lengkap, tapi tombolnya jauh lebih banyak.
ya lebih spesifik tombol-tombolnya semuanya, gearnya ya. Untuk gearnya bisa dilihat lagi, ini bisa ditekan, jadi ini layar atasnya bisa ditekan, tengahnya bisa ditekan, di dalam tengah ini masih ada tengah lagi yang bisa ditekan, bisa digunakan, dan masih bisa dipilih lagi istilahnya. Jadi jauh lebih banyak yang bisa ditekan, tapi fiturnya jauh lebih lengkap. So, untuk penilaian akhirnya kalian sendiri yang menentukan, kalian lebih suka OV atau ML untuk poin nomor satunya, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ya, menurut gue ini gak ada yang lebih baik mana sih, tapi ini lebih suka yang mana aja gitu. Oke, itu nomor satu perhitungannya, silakan kalian pilih kalian lebih suka yang mana. Oke, kali ini masuk ke poin nomor 2, yaitu pengen gue bahas adalah hero-nya. Hero di ML gue udah hitung saat ini ada 61 seharusnya. Tapi di sini hanya ada 60, kenapa? Karena Zilongnya hilang, guys. Gue gak tahu kenapa, kita hitung sama-sama nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dikali 5 ada 60. Dan tapi Zilongnya hilang, guys. Gue udah ngecek di bagian fighter di sini, Zilongnya nggak ada. Lihat tuh, nggak ada nama Zilong. Zilongnya kemana, gue nggak tahu. Seharusnya Zilong itu di bagian fighter, bisa dilihat di bagian skin ya. Ada namanya Zilong di sini, dia di bagian fighter, dia fighter atau assassin. Tapi di bagian hero, fighter, dia nggak ada nama Zilong. Gue nggak tahu kemana Zilong berada, dan assassin pun tidak ada nama Zilong nih. Gue udah ngecek tuh ya. Jadi seharusnya ada 61, cuma gue nggak tahu kemana perginya Zilong. Atau mungkin ada hero lain yang juga hilang seperti saat ini ya. Mungkin update-annya ada yang error atau gimana, gue nggak tahu kemana perginya Zilong ya. Kalian bisa ngecek juga saat ini per ini di upload nanti, kalian bisa cek sendiri juga kemana perginya Zilong. Gue juga nggak tahu gitu ya. Jadi saat ini gue simpulkan kalau ML saat ini total hero-nya ada 61 ya saat ini, karena gue baru sadar ada Zilong yang hilang. Gue nggak tahu ada beberapa hero lagi yang hilang, kalian bisa cek di sini. Saat ini nggak ada tuh hero-nya Zilong ya. Bisa dicek tuh, bisa dilihat lagi sekali lagi, tidak ada Zilong. Jadi ada 61, dan sedangkan untuk AOV-nya saat ini ada 64 ya. Dan itu gue udah cek juga, tidak ada masalah sama sekali untuk AOV-nya. Selanjutnya skinnya untuk ML saat ini ada 158, sedangkan untuk AOV ada 114 skinnya ya. Nah untuk hero ini, siapa yang menang, manakah yang lebih baik, skin lebih banyak atau hero yang lebih banyak ya, silakan kalian sendiri juga yang tentukan ya. Menurut gue sih masih 11-12 lah, nggak terlalu pusing sih kalau gue pribadi ya, karena masih bedanya juga nggak beda-beda jauh banget, masih beda-beda dikit. So, kita akan masuk ke poin nomor 3 selanjutnya. So, nomor 3 kali ini gue akan membahas dari segi mapnya. Oke, dari mapnya AOV dengan mapnya ML ada perbedaan masing-masing. Dan karena ada perbedaan posisi map ini akan mempengaruhi dari segi gameplaynya juga, dan strategi game dari masing-masing game ini. Oke, kalau di game ML mapnya yang mempengaruhi dari segi gameplaynya adalah satu buff gold ini. Dan kedua kemudian ada bagian turtle. Kemudian bagian buffnya di sini hanya satu buffnya saat ini ya. Jadi kalian mau buff atas ataupun buff yang di bagian bawah itu sama efeknya gunanya ya. Dan ini akan mempengaruhi dari segi permainannya, yaitu tidak akan adanya posisi jungler di game ML saat ini. Kenapa? Karena posisi jungle itu seharusnya dari menit awal, bagi teman-teman yang main ML mungkin nggak paham, posisi jungle atau jobnya jungle adalah dia tuh ngejungle terus, nggak nyentuh lane sampai jungle-nya habis dia baru keluar lane gitu ya. Jadi kalau posisi jungle itu bagi teman-teman ML yang mungkin tidak paham, yaitu dia tuh farming di sini misalnya kan, dari atas terus dia ke sini, dari sini dia terus lanjut ke bawah dan habisin semua lane, semua creep yang ada di hutan dia sendiri yang ngabisin. Jadi hero mid nggak ngambil hutan, hero atas ataupun bawah tidak ngambil hutan. Yang ngambil hutan hanya posisi hero hutan ini, tingginya namanya hero jungle gitu ya. Sedangkan kalau di AOV bisa, guys. Dari level 1 kita coba ngejungle nih. Ini jungle asal ya. Ini kita dari paling bawah ya, kita coba. Seharusnya sih nggak dari bawah sini sih, seharusnya dari posisi biru juga bisa, tapi dari bawah juga bisa. Kita coba aja. Ini mau gue kasih contoh aja ya. Nah, misalnya kita dari paling bawah, kita habisin. Ini ada timingnya, di mana ada alurnya ceritanya. Nah, misalnya kita ke bawah nih, dari bawah kita habisin, ngejungle ya, kita lihat selesainya baik seperti apa. Ya, jadi pada saat kita udah selesai farming ngejungle di sini, itu yang di bawah udah siap lagi. Jadi kita tuh nggak nyentuh lane sama sekali, guys. Ya, posisinya dia adalah full ngejungle doang di sini. Gua kasih contoh nih. Selesai dia ngambil buff, ini buffnya ceritanya buff biru. Nah, di bawah buff merah, selesai dia ngambil buff, dia bisa langsung misalnya ngincer naga di sini, atau kalau di ML mungkin seperti ini ya.
koin misalnya gitu loh ceritanya ya. Kalau di sini tuh cuman bedanya adalah buffnya adalah buff regen gunanya, jadi ini nambah buff lagi. Habis itu mungkin dia bisa bantu midnya sebentar ya, kalau ada war sebentar, atau dia bisa lanjut lagi. Ini kan lancar banget ya. Mungkin sekitar ketahan 3 detik, selanjutnya dia bisa lanjut ke Abyssal atau istilahnya tuh Turtle, karena ini udah menit 2 ceritanya. Kalau udah kalian lanjutin seperti kalau main biasa ya, main biasa dengan item biasa, ini sih itemnya agak sedikit berbeda, jadi agak lumayan cepet ya. Habis itu nih misalnya selesai Abyssal, nah di bawah udah siap lagi. Nah kalian udah bisa langsung farming lagi di bawah gitu. Ini udah lanjut lagi farming di bawah. Habis itu buff merah sebentar lagi muncul. Buff merahnya sudah muncul, dia bisa lanjut farming lagi di bawah di hutan. Habis itu dia bantai lagi. Jadi dia nggak farming hutan, apa dia nggak farming di lane sama sekali guys. Dia full di hutan doang ya. That's why kenapa gue bilang di ML tidak ada, karena di ML tidak perlu ada hero atau ada orang yang full dari bawah ke atas kayak misalnya kan. Nah seharusnya sebentar lagi birunya muncul. Birunya muncul, dia bisa langsung lanjut lagi, dia bisa farming lagi, dan kemudian dia bisa balik lagi ke bagian mana nih, bagian sini lagi untuk farming lagi, hutan lagi. Nah inilah alasan kenapa gue bilang dia farmingnya full hutan. Dia nggak perlu jalan, dan ini ada alurnya, ada jalannya bagaimana cara dia muncul gitu kan. Nah setelah dia bantai di sini spirit, nanti udah cooldown lagi kan. Ini sih karena di main di camp pelatihan jadi muncul lagi. Nah abis itu dia bisa langsung siap-siap untuk keluar di Abyssal Dragon lagi. Nah inilah job jungle kalau di AoV. Di ML nggak bisa, kenapa? Karena di ML tidak perlu sampai dua job itu, karena di sini atas sama bawah itu sama guna buffnya. Jadi tidak perlu sampai ada job jungle. Cukup yang bagian atas ya, di bagian atas bersihkan hutan atas, bagian bawah bersihkan hutan bawah. Atau strateginya diubah, bagian mid bisa ngambil bagian hutan ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari strategi karena posisi mapnya yang berbeda ini. Ya, oke. Selanjutnya strategi apa lagi yang tidak ada di ML, yang ada hanya di AoV, yaitu strategi OBS atau observer. Di mana observer ini tugasnya adalah untuk memantau, guys ya. Ceritanya tuh jadi tukang keliling, tukang ngelihat. Gunanya adalah misalnya di mid nih, di mid misalnya dari mid dia mau ke atas. Nah, gunanya OBS itu untuk ngasih lihat, misalnya dia numpet di sini misalnya. Dia kan enggak kelihatan numpet di sini. Misalnya ada hero jalan ke atas. Nah, OBS itu tukang ngasih tahu, "Oh, hati-hati di atas karena yang dari mid jalan ke atas," gitu. Nah, ntar dia bisa numpet di sini atau dia numpet di mana. Kenapa berguna di AoV? Karena di sini banyak buff. Di atas ada buff, di bawah ada abyssal. Jadi dia menjaga dua tempat, dan OBS itu tugasnya adalah untuk memantau ceritanya, untuk melihat pergerakan musuh di mid atau pergerakan musuh lawan, ya. Istilahnya harus gerak kemana. Nah itu gunanya dari AoV. Nah di ML tidak perlu. Kenapa tidak perlu ada OBS? Karena buffnya kan sama, jadi nggak perlu dijaga banget dan tidak perlu diketahui bagaimana gimana. Dan saat ini turtle-nya sama lord-nya itu digabung jadi satu. Jadi misalnya turtle-nya muncul di sini, ya udah, lord-nya akan muncul di sini juga gitu loh, di tempat yang sama. Nah, sedangkan di AoV itu ada dua posisi yang perlu dijaga, yaitu bagian abyssal dan bagian dark slayer-nya. Ini berbeda. Dark slayer ceritanya tuh lord di ML, abyssal itu ceritanya tuh turtle. Jadi turtle-nya tuh selalu ada sampai menit terakhir, dan bagian lordnya itu selalu ada sampai akhir. Nah, kenapa gunanya OBS? Gunanya adalah untuk menjaga lordnya jangan diambil istilahnya, atau turtle-nya jangan sampai diambil sama musuh. Makanya di AoV ada job, yaitu jobnya bagian OBS, yaitu tukang mantau jangan sampai musuhnya ngambil buff di sini. Dan buffnya cuma satu untuk bagian apa istilahnya, gold di istilahnya ya, istilahnya gold di ML gitu ya. Kalau di AoV ini guna buffnya adalah untuk regen, kalau di ML gunanya adalah untuk gold. Jadi kalau untuk ML itu nggak perlu dipantau terlalu bagaimana gimana ya, karena cukup dijagain aja. Biasanya kalau ML OBS-nya itu mantaunya cukup di bagian rumput sini untuk lihat istilahnya kan. Nah ini intinya ini tugasnya OBS sebenarnya, untuk mantau, untuk lihat aja gitu. Atau di kalau di bagian lawan dia biasanya ngumpet di sini nih ya. Kalau kita bagian di atas biasanya kita ngumpet di rumput-rumput di sini untuk lihat aja musuhnya ada nggak, ngambil nggak gitu. Berarti sebenarnya OBS juga ada di ML, cuman hanya keperluan kecil aja. Untuk mantau aja, untuk lihat. Kadang-kadang kalian juga suka ngecek kan. Ngecek atas, oh udah, turtle-nya aman. Oke, udah nggak usah diambil. Nggak usah dijagain juga gitu. Ya, hingga akhir ya, kesimpulan nomor 3 ini adalah AoV akan menjadi pertandingan strategi. Oke, sedangkan ML akan menjadi pertandingan adu kuat menurut gua. Jadi strateginya tuh jauh lebih sedikit tapi jauh lebih adu kuat. Jadi benar-benar misalnya formasinya 1-1-3, terus yang 3 ketemu 3, udah kuat-kuatan mana tuh yang 3 lawan 3 ini, siapa yang lebih hebat. Nah kalau ML menurut gue jadi adu kuat, sedangkan AoV istilahnya itu adu strategi gitu loh. Oke, nah terus mempengaruhi gameplaynya apa lagi bang? Kalau AoV itu jadi pertandingannya itu adalah
perebutan early game, di mana early game di AoV itu sangat berpengaruh. Dari early sampai mid, kalau kalian kalah, wah udah late-nya susah kalau di AoV. Kalau di ML, sepanjang game itu masih bisa di aduh bisa di comeback. Istilahnya tuh kalau di ML, kalau lu udah kalah dari awal sampai mid, masih bisa comeback, cuman susah. Tapi masih bisa. Kalau AoV lu dari early sampai mid istilahnya udah kalah, sampai mid game udah, pertandingan di late game itu sangat-sangat susah untuk di comeback untuk game AoV menurut gua. So, kesimpulan nomor 3 ini poinnya adalah kalau AoV jadinya dari early sampai mid itu adalah penentuan gamenya. Siapakah yang bisa memegang early sama mid, dia akan menentukan late gamenya. Kalau early-nya menang, mid-nya menang, late-nya udah pasti menang. Kalau di AoV, kalau di ML, early sama mid-nya kalah, selama masih bisa farming atau selama masih bisa bergerak di ML, itu masih bisa menang ML. Oke, jadi ML, kesimpulannya menurut gue adalah adu kuat, adu hebat-hebatan mana. Adu kuat-kuatan atau adu teamwork-nya, adu kerjasamanya itu jauh lebih hebat yang mana. Karena benar-benar ML itu adu kuat. Kalau AoV, ada adu strategi, ada adu kuat, jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak gitu ya. Mana yang lebih bagus bang? Semuanya ada plus minusnya. Jadi poin nomor 3 ini silakan kalian pilih sendiri. Kalian lebih suka adu hebat atau adu kuat, atau kalian lebih suka adu strategi. Nah, ini semua keputusan di tangan kalian. Silakan kalian tentukan sendiri, oke? So, kita masuk ke poin terakhir, poin keempat, yaitu rank. Pasti banyak dari teman-teman yang tanya, bang, jadi menurut lo lebih susah mana bang ranknya, AoV atau ML? Wow, ini sangat susah untuk dijawab karena ini sangat kontroversi dan sangat diperdebatkan sampai detik ini. Banyak yang bilang, ah, AoV gampang, oh, ML gampang, dan lain sebagainya, oke? Dan ini menurut pengalaman gue pribadi, mana yang lebih susah? Dua-duanya susah, tapi susahnya berbeda. Oke, okay? So gue akan bahas terlebih dahulu dari ML. Ini menurut pengalaman gue pribadi, pure pengalaman gue pribadi, yaitu kesusahannya adalah karena ini bisa di comeback kapanpun, jadi ini tidak menentukan lu early game kalau menang, kalau mid game lu menang, late game lu bisa menang, belum tentu. Ini bisa di comeback kapanpun. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena di sini gue misalnya posisi MM. MM di sini bisa kena satu combo mati dengan assassin siapapun itu, ya. Yeah. Misalnya gue pakai hero MM, bagi yang pemain Mobile Legend ya pasti akan tahu. Contoh misalnya gue pakai Leila, Moskov, atau Yusun Sin. Misalnya, gak usah sampai gue salah move deh. Misalnya assassinnya kebetulan nice move aja. Misalnya ada Gusion, Helcurt, atau Lancelot, atau siapapun, atau Saber. Ini mereka satu kali ulti, satu kali skill, atau dalam hitungan detik itu bisa ngebunuh MM-nya dengan sangat singkat. Nah, kalau gue sampai salah move, sekali aja salah move, gue bisa langsung mati. Akibatnya apa? Ya udah fatal. Ya seperti di game AoV, tau lah kalau misalnya kalian udah MVP di game itu, tiba-tiba kalian mati, udah game pasti berantakan, game langsung kacau di saat lu mati. Misalnya 40 detik lu mati, udah pasti langsung dipush habis-habisan langsung ya. Nah di ML, jadinya kalau lu pro banget, tim lu gak membantu ataupun lu salah move sekali aja, itu bisa langsung cepet banget kena comeback ya. Itu kesusahannya, karena benar-benar ML itu seperti yang gue udah bilang, adu kuat gitu. Jadinya kalau lu udah jadi sekalipun, kalau lu salah move atau lu kalah adu kuat sama lawan, di detik, satu detik aja, hitungan detik lu, benar-benar hitungan detik lu salah move aja, udah langsung selesai. Langsung koit istilahnya, langsung udah langsung end aja gamenya gitu loh. Sedangkan di AoV itu adalah tentang strategi. Dari peaknya, dari early game, posisinya awal, strategi yang digunakan. Lu salah strategi di early game, di mid game-nya sekali lagi lu melakukan kesalahan, udah sangat fatal, bener-bener fatal. Jadi bener-bener langsung end game gitu ya. Jadi kesusahannya adalah di strategi. Kesusahannya adalah bagaimana cara lu cepet-cepet backup temen, bagaimana caranya lu, oke, temen gue katakan war-nya kalah, tapi gue cepet-cepet dapetin abyssal misalnya, atau dapetin tower. Jadi bukan tentang kill ya, tapi lebih tentang strategi, bagaimana cara lu mengontrol sebuah permainan di game AoV. Jadi antara ML sama AoV itu punya kesulitannya masing-masing ya. AoV ya bener-bener tentang strategi. Sekali lagi, kalau ML itu bener-bener tentang adu kuat gitu loh. Sekali aja kalah kuat, ya udah langsung game-nya kelar gitu istilahnya. Karena ini bener-bener kuat banget adu kuatnya. Sedangkan AoV memang adu kuat juga, tapi lebih besar potensinya itu tentang strateginya. Menurut gue pribadi, menurut pengalaman gue selama bermain gitu ya. So, itulah kesimpulan nomor 4-nya. Silakan kalian tentukan sendiri mana yang lebih baik, mana yang kalian lebih sukai gitu ya. Karena ini dua-duanya ada plus minusnya menurut gue pribadi. Jadi tinggal kalian pilih mau yang mana. Tapi untuk nomor 4 ini gue punya saran bagi kedua game, sama-sama dari kedua game ini. Menurut gue untuk ML gue anjurkan untuk tambah satu rank lagi ya. Maksudnya itu tambah satu tingkatan lagi. Di sini ada Warrior, Elite, Master, Grandmaster, Epic, sama Legend dan Mythic. Dan selanjutnya ada Mythic Glory di atasnya ya. Menurut gue ML kurang satu poin lagi. Kenapa? Karena kita mulai ban pick itu kan mulai Epic ya. Habis itu Legend, habis itu Mythic, ini udah mulai ban pick.
Masalahnya, gue punya ponakan, ya istilahnya baru 10 atau 11 tahun, dia bisa menyentuh Epic, guys. Dan ini real. Dia main sendiri, dia bisa, dan dia bisa menyentuh Epic, tapi hanya menggunakan 1-2 hero. Dan istilahnya itu masih anak-anak menurut gue, oke? Ini anak-anak bisa nyentuh sampai Epic nih, ya? Nah, yang jadi masalah adalah anak remaja ataupun orang dewasa yang belajar atau baru main MOBA akan ketemu mereka. Masalah nggak? Bermasalah. Namanya anak kecil, kita harus tahu dulu karakter dan sifat mereka adalah mereka otomatis sedikit egois, ya. Pasti mereka ingin, gue misalnya jago hero A misalnya, gue pengen pakai hero A, dia ngotot pakai hero A gitu istilahnya. Dia ngotot pakai hero itu dan karena dia bisanya hero itu. Hingga akhirnya dia ngotot pakai hero itu dan selanjutnya misalnya kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia lebih memilih ya udah AFK aja atau gue tinggalin gamenya. Gue kalah gak masalah, menang gak masalah, kalah gak masalah. Hingga akhirnya anak remaja atau dewasa yang ingin serius main akan sedikit terbebani di bagian Epic. Nah, ada gak anak kecil yang bisa nyentuh Legend? Ada ya, anak-anak yang sudah lebih cepat dewasa gitu. Istilahnya lebih mengalah, lebih bisa main, untuk bisa main hero-hero yang berbeda seperti tips sama trik gue yang sebelumnya udah gue jelaskan. Hingga akhirnya anak remaja menurut gue nyentuh ke Legend. Jadi anak-anak, istilahnya anak-anak kecil itu mungkin 12 tahun ke bawah kali ya. Untuk 12 tahun ke bawah misalnya itu Epic. Nah, untuk anak remajanya SMP-SMA itu, SMP atau SMA itu menurut gue itu kurang lebih 11-12, sama-sama udah ngerti MOBA, sama-sama bisa belajar sangat cepat karena usia itu adalah usia sangat produktif menurut gue. Usia-usia SMP sama SMA itu cepet banget mereka belajar. Lu kalian mau belajar apapun itu cepet banget. Nah, itu adalah posisi Legend menurut gue. Nah, untuk orang dewasanya yang sudah bermain lama, itu posisi Mythic. Bagus menurut gua. Nah, untuk posisi yang satu tambahan lagi yang gua anjurkan adalah untuk para pro playernya. Jadi, maksud gua adalah untuk pro playernya ada rank tersendiri gitu loh untuk pro playernya. Jadi tambah satu lagi untuk para pro player dan istilahnya Mythic Glory-nya itu adalah pro player yang benar-benar pro. Jadi ini kumpulan para pro player nih, kumpulan orang-orang yang masuk ke klub-klub besar dan sama pro player yang benar-benar terpilih gitu. Jadi mereka ini ada kubu sendiri lah menurut gue. Jadi jangan saran gue adalah jangan mereka yang pro player ini masuk ke dalam orang dewasa atau remaja. Jadi akan perbedaannya akan jauh banget, dimana mereka main satu hari bisa 13 jam, 16 jam, 18 jam, sedangkan kita yang orang dewasa yang jago istilahnya tapi mainnya jarang, ya itu akan jelas kalah telat gitu loh. Makanya menurut gua agak sedikit nggak balance di sini untuk ranknya. Untuk Mobile Legend saran gua adalah nambah satu tingkat agar sedikit lebih balance di sana. Nah, untuk AOV-nya gua anjurin adalah meningkatkan 2. Alasannya sama persis, tidak ada perbedaan, agar lebih balance lah posisi kedudukannya gitu loh ya. Istilahnya agar ranknya tuh jauh lebih balance, jauh lebih stabil lah menurut gua sih. Ya itu sih saran aja untuk jadi untuk AOV gua sarankan untuk nambah 2 tingkat lagi. Untuk ML gua sarankan untuk nambah 1 tingkat lagi gitu. Tapi itu ya terserah developer sih, enggak tahu sih developer nonton ini atau enggak. Itu sih saran pribadi gua gitu. Oke guys, gitu aja video gua kali ini. Semoga video gua kali ini sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang sekian lama ya, yang udah nungguin, "Bang, bikin dong videonya perbedaan AOV sama ML." Dan inilah yang gua rasakan. Semoga video gua membantu dan silakan kalian pilih mana yang lebih baik, karena menurut gue tidak ada yang lebih baik. Dua-duanya punya keunggulannya tersendiri dan punya cara pikirnya sendiri dan cara mainnya sendiri, dan memang tidak bisa diadu menurut gue, karena memang dari mapnya berbeda itu udah sangat berpengaruh banget. Jadi tidak akan pernah bisa bareng gitu istilahnya, karena memang gameplaynya akan berubah jauh dari mapnya sendiri yang diubah gitu. Oke, gitu aja guys video gue kali ini. Semoga video gue bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. So, kita tutup aja seperti biasa guys. Let's run SP as we can guys, okay? Bye-bye!